Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Naufal Farid Hafakufi dari kelas 8A. Sungguh, sangat terhormat bagi saya bisa menyampaikan presentasi ini. Baiklah, akan saya sampaikan visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadikan OSIS Bina Cipta sebagai suatu organisasi yang berbentuk baik, tampil, dan umum. Adapun misi saya sebagai berikut. Meningkatkan minat baca dengan mengadakan kegiatan buat teman-teman dan pengaktifan kembali pojok baca sehingga bisa menimbulkan perilaku gemar membaca. Adapun caranya sebagai berikut. 1. Menghimpun bahan bacaan penunjang seperti majalah, puisi, buku motivasi, dan lain-lain. 2. Mencari donatur buku baru. 3. Sirkulasi buku antar kelas. Dan 4. Perawatan buku. Adapun manfaatnya yaitu mengisi waktu luang, menambah pengetahuan, serta mengatasi rasa malas berkunjung ke perpus karena bisa membaca buku di kelas dan terbatasnya waktu. Lalu, membuat aplikasi platform digital yang berhubungan dengan sekolah. Tujuannya, untuk mempermudah mendapatkan informasi seputar sekolah, mempermudah melakukan transaksi keuangan, memasarkan produk-produk inovasi siswa, memudahkan berdonasi, serta memudahkan mengerjakan tugas online. Manfaatnya yaitu mengurangi transaksi tunai dan efisiensi waktu, mengurangi kontak langsung selama masa pandemi, dan terakhir mengadakan seminar tentang kewirausahaan dan tujuannya untuk melatih kemandirian, mampu bertahan dan menjadi pemenang di segala situasi, mampu mengikuti teknologi terbaru serta dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Motivasi saya sebagai organisasi OSIS sebagai berikut. Menumbuhkan jiwa sosial, leadership, self-confidence, dan belajar berorganisasi. Sedangkan harapan saya adalah menjadikan SMP Negeri 2 Blora menjadi sekolah yang mampu bersaing dan menjadi pemenang di dalam persaingan pendidikan yang semakin ketat, baik secara nasional maupun internasional. Jadi, penting sekali mewujudkan OSIS Bina Cipta sebagai suatu organisasi yang bermutu baik, terampil, dan umum. Ada quote yang berkata, apa yang kita ketahui tidak penting, tetapi apa yang kita praktekkan dari apa yang kita ketahui lebih penting. Jadi hari ini saya mau mengajak diri sekalian untuk mempraktekannya, karena akan sayang sekali kita sudah menggunakan waktu yang singkat ini untuk mempraktekannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.